Selamat sore. Ini adalah tutorial cara pasang kamera parking belakang. Karena tidak semua mobil itu bawaannya sudah ada kamera parkingnya. Nah, ini kamera parkingnya depan hitam kecil. Unitnya Agya TRD manual 2021 warna grey. Untuk kabel-kabelnya lewat body. Nah, ini rapi, safety. Iya, teman-teman. Jadi kalau untuk penambahan kabel-kabel terutama yang standar dari dealer, kalau nambah-nambah kamera parking atau nambah audio, itu hati-hati di instalasinya. Kalau nggak safety, malah resikonya besar, bisa terbakar mobil. Jadi pilihlah workshop yang standar. Jangan asal-asalan nyambung kabel. Karena di situ ada kabel ground, ada kabel plus dan minus. Nah, ini kameranya nih. Nanti taruhnya di sini. Kabel masuk ke body. Nah, jadinya masih terlepas. Untuk mobil yang standar dari dealer itu biasanya masih butuh PNP soket. Nah, di situ tuh nyambung kabelnya. Yang kabel tadi masuk, keluar. Nah, dari kabel tadi itu masuk ke head unit. Masuknya ke sini ya, colok sambungannya. Jadi upgrade kabel ini.
tinggal sambungin kabel. Kan selang bakar to, ono selang bakar cili-cili. Kita juga dong. Ono ta? Nah ini teman-teman, ini kalau sambung sebaiknya pakai selang bakar, jangan dipakai soltip atau isolasi, lebih safety yang ini. Amit tangan kiwo. Lebih aman. Nah, jadi sambungan tadi kasih solasi bakar. Ini nanti melekat, lebih rapi. Ya, bakar dikit. Nah, ini lebih safety, teman-teman. Tinggal masukin plug. Nah ini sudah nyala kamera parkingnya, head unit standar bawaan Agya, sudah touchscreen JVC. Udah nih, terang kameranya teman-teman. Kelihatan ya, tuh kameranya tuh. Jadi sudah teman, ini tinggal perapian saja, masang-masangnya. Ini mas, hasil kamera. Siap. Tinggal perapian saja, masang semuanya. Nah, kameranya di sini nih. Kalau malam nyala, ada lampu. Lampu ikin dong ya. Lampunya 4 titik. 4 titik. Kalau malam pun kelihatan terang karena ada lampunya 4 titik.
Oke teman-teman, ini sudah selesai untuk pemasangan kamera parking, tinggal perapian saja. Jadi untuk mobil standar yang dari dealer itu, kalau pasang kamera nambahin soket PNP buat kamera parking, karena nggak semuanya head unit bawaan ada, kadang ada kadang enggak. Jadi teman-teman bisa pasang sendiri atau lihat tutorial video ini biar sama-sama tahu. Ahem.